Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Abis mandi, keringin dulu badannya, sini. Gak boleh itu. Bukan mainan, sini cepetan. Keringin badannya dulu, Siro. Hey. Woi. Sini gak? Nakal banget, sini naik. Naik sini. Itu brekele. Bulunya brekele itu. Bulunya brekele, keringin dulu, korek kupingnya dulu sini. Cepat. Nah, enggak boleh. Cepetan sini. Nanti dikasih. Pengen paket. Gak boleh. Sini. Bulunya brekele itu, sini sisirin dulu. Keringin dulu sini, keringin dulu. Malah tidur. Hai. Nah, kan gatel kupingnya kan? Sini kena air, sini cepetan. Sini. Yuk, keringin dulu sini. Sini cepetan, korek kupingnya dulu. Berair nanti kupingnya. Sini cepetan, mau makan. Sini enggak? Aduh, kupingnya gatel kan? Cepetan sini, korek dulu, hei. Ciro. Dadah, Ciro. Bye-bye, Ciro. Bye. Cepetan sini, okay. Cepetan. Sini. Alah. Gak boleh itu, bukan mainan ya. Ciro. Nakal banget deh papa. Itu bulunya nempel di bajunya. Ada yang mau pipis, ada yang mau pipis. Anak ini pipis, anak ini pipis. Ayo. Sini cepetan Ciro. Ini sayang. Ih, bau. Iyup. Enggak boleh ya. Sakit nanti kakinya. Dah, stop. Enggak boleh. Sakit itu kakinya nanti ya. No. Sini. Korek kupingnya dulu, sini. Naik. Sit. Nakal banget. Ciro. Bau. Makanya sini. Thank you.
dan itu bukan mainan. Ya. Nono. Kena marah nanti. Kira. Enggak boleh, itu bukan mainan ya. Nanti dikasih mainannya. Keringin dulu bulunya, korek kupingnya. Sini cepetan. Sini. Sini. Diam dulu. Mau? Mau? Sini nanti dikasih. Sini. Sit ya. Yuk, sit saya. Sini. Ya udah sini dulu makanya. Sini nanti dikasih. Sini. Sini. Enggak. Nanti dikasih sini dulu. Ya udah puas-puasin dulu dia loncatnya. Kira. Sini. Sini. Sini naik, sini naik. Naik. Ya, enggak bakal dikasih. Keringin dulu bulunya. Bulunya keringin dulu, kupingnya korek dulu. Sini cepetan. Sisirin dulu. Enggak dikasih. Enggak. No. No. Enggak. Enggak boleh. Keringin bulunya dulu yuk. Yuk. Ntar abis itu kita main. Yuk. Sayang. Udah capek jangan loncat-loncat ya. Udah capek jangan loncat-loncat ianya. Heeh, ya udah. Ya udah selonjoran dulu di situ. Heeh. Ya, istirahat dulu ya abis loncat-loncat ya. Iya. Itu nambah. Gak apa-apa, kasih tenang dulu. Nanti dia tenang sendiri. Baru deh dikeringin bulunya, dikorek kupingnya, disisirin, kasih parfumnya, baru dilepas lagi. Situ. Mamam. Ya, iya. Cira. 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 Anduk Ciro. Anduk Ciro.
Iya. Iya. Cira. Cira. Nah. Cira. Eh. Eh. Mama, mam. Sini makanya bersihin dulu bulunya. Cira. Cira. Kira. Cira, Cira. Cira. Oke, jadi sekarang dia udah tenang. Terus dari sini baru kita coba korek kupingnya nih. Biasanya aku setiap dia mandi, seminggu sekali setelah mandi pasti aku korek kupingnya. Dan kebetulan Ciro tuh telinganya gak terlalu kotor karena maksudnya kayak 4 hari sekali atau setiap habis mandi itu kita korek kupingnya biar bersih gitu ya. Gak ada apa-apa ini karena ada bulu-bulunya, nanti juga mau dicabutin bulunya supaya dia nyaman kupingnya gitu. Oke, kita mulai aja ya, wait ya. Ini biasanya aku tuh pakai cotton bud sama kapas, dan ini bakal aku bikin kayak begini. Gini, kalau udah di pelintir-pelintir begini, ini usahain
dia kuat ya, jangan longgar supaya nggak ketinggalan di dalam kupingnya ya. Kalau udah dipelintir-pelintir begini, bentar nih ada yang molos. Kalau udah dipelintir, kok molos sih? Kalau udah dipelintir begini ya, usahain ini kenceng ya. Habis itu kita celupin ke sini, celupin sedikit aja, terus diperes sampai benar-benar kering. Bukan kering sih, maksudnya diperes sampai benar-benar ya kira-kira basahnya lembab dan nggak netes lagi airnya, baru kita masukin ke kupingnya dia pelan-pelan. Oke, dan kebetulan Ciro di sini lagi tenang. Jadi iya, memang sebenarnya kalau mau ngorek kuping itu biasanya memang harus nunggu tenang dulu nih. Wait. Up. Oke. Baru deh kita mulai, kita tengokin dia. Begini ya. Cek dulu mana yang kotor. Kita lihat setelah itu. Ciro. Baru kita korek pelan-pelan aja ya. Kalau bisa jangan terlalu dalam karena khawatir nanti terlalu masuk. Ini bagian luarnya udah ada yang kotor titik-titik tuh, kita harus bersihin juga supaya nggak ada bakteri ya. Nah, boleh. Terus kita lihat, boleh. Baru sekarang kita korek pelan-pelan. Nah, kalau Ciro udah biasa tuh dapat ini hasil. Ini dia seminggu kemarin, dia seminggu nggak dikorek jadi dapat segini. Nah, oke, lanjut deh. Jadi di sini kita udah ngeringin rambutnya Ciro, dan selanjutnya kita mau sisirin rambutnya Ciro. Ikutin terus. Sisir pelan-pelan aja sesuai dengan arahnya dulu. Sisir pelan-pelan aja sesuai dengan arahnya dulu supaya dia nggak sakit ya. Karena biasanya kalau habis mandi itu pasti akan ngegeriwil tuh rambutnya. Bulunya maksudnya ya. Oke, jadi kita sisir sesuai arahnya dia dulu supaya dia nggak merasa kesakitan. Nah, kalau sudah dirasa kira-kira ini udah lembut gitu ya, udah kayaknya gampang banget disisirnya, udah nggak kayak kusut-kusut lagi, baru kita balik arah sisirnya. Balik arah supaya kita juga tahu nih. Nah, kalau ada yang gerut-gerut gitu, kayak gerut-gerut gitu, berarti masih ada yang sedikit tuh, kayak gitu. Berarti masih ada yang sedikit kriwel atau keikat-ikat biasanya kalau habis mandi ya. Jadi kita sisir lagi searah, dan habis itu kita baru kalau udah dirasa gampang sisirnya, terus kalau gerut boleh. Kalau sedikit sih nggak apa-apa ya, tapi kalau banyak-banyak ya jangan, nanti sakit. Ya, dia pelan-pelan sisirin dulu ya sampai dirasa kira-kira semuanya udah dirasa. Kita nih yang bisa ngerasain ya dari sisirnya itu kayaknya udah nggak ada yang kedet-kedet atau kira-kira kayak bulu-bulu keiket gitu, susah di sisirnya gitu. Nah, kalau udah gampang baru deh dibalikin arahnya lagi gitu, dan begitu seterusnya seluruh badan. Untuk bagian dada pelan-pelan, karena kan bagian dada ya, dia kulitnya lebih tipis gitu bagian dadanya, dan pasti lebih sensitif, itu harus pelan-pelan gitu. Oke.
apa? Ini gak mau. Serius gak mau tarik lagi nih, ambil lagi nih. Sini. Gigit. Good. Makan di mana? Di situ aja. Oke. Nggak mau, serius nih. Till I wear the crown. I swear to God they'll hear me.